Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di Facebook PTTI dan juga dekat Instagram PTTI Online. So insyaAllah petang ni cikgu akan discuss satu lagi soalan berkaitan dengan calculation, yang mana cikgu pick daripada buku ni. Macam biasa, buku ni adalah buku untuk kita buat untuk kita buat latihan sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan percubaan SPM. Okay, so kalau semalam, siapa yang tak sempat menonton cikgu punya live semalam yang cikgu discuss soalan berkaitan dengan perneutralan, boleh tonton balik semula video tu, sama ada dekat kita punya Facebook ataupun dekat kita punya YouTube, boleh tengok balik video tu semula. Tetapi untuk hari ni, okay, cikgu nak discuss soalan yang berkaitan dengan calculation juga. Tapi dia calculation bukan di bawah topik perneutralan, tetapi dia di bawah topik bab 9, topik yang paling digeruni kot untuk pelajar-pelajar SPM especially. Bab 9 form 4, tajuk dia adalah bahan, pembuatan bahan dalam industri, which is dekat situ ada banyak juga subtopik yang student rasa dia nak kena hafal dengan banyak dan dia tak ingat macam mana cara yang mudah untuk nak ingat. Okay, so sebelum kita pergi macam mana teknik nak ingat, macam mana teknik yang mudah untuk kita ingat, cikgu nak explain dulu soalan yang berkaitan dengan calculation tindak balas antara asid dan juga asid dan juga alkali. So bagi sesiapa yang ada buku ni, alright, boleh refer muka surat 13 di sebelah kanan. Di sebelah kanan dekat sini ada pengiraan teknik U. Dekat sini soalan yang pengiraan teknik U ni ada lebih kurang 13 soalan, tak silap cikgu. So cikgu discuss satu soalan. So untuk hari ni, sesiapa yang menonton, kalau ada ibu bapa yang menonton yang ada anak nak SPM tahun ni, mungkin boleh jadikan saya punya video ni sebagai reference dan dia boleh cuba untuk menjawab lagi dua soalan untuk hari ni. Soalan yang pertama ni cikgu discuss. So lagi dua soalan, semua ada 13. Kita tak perlu buat 13 soalan tu hari ni. Just fokuskan satu contoh bagi faham. Lepas tu kita pick lagi dua soalan untuk kita try untuk hari ni. Okay, so bagi yang menonton, terima kasih sebab menonton. Kalau ada kawan yang belum menonton, boleh ajak untuk join sebelum cikgu start kita punya sesi. Sekejap, nak membaca komen. Siapa yang ada? Haziq, cikgu, apa ni? Cikgu Nadra. Okay, cikgu Nadra. Okay, so waalaikumsalam. Okay, bagi yang menonton dekat Facebook, terima kasih sebab menonton. Alright. Okay, cikgu boleh start . So, dekat soalan, diberi dekat soalan kita adalah tindak balas antara amonia. NH3 ni adalah amonia. Dia adalah sejenis alkali. Okay, alkali lemah. Bertindak balas dengan asid sulfurik. So asid sulfurik ni adalah asid kuat. Untuk menghasilkan, dekat sini adalah garam ataupun amonia campur asid sulfurik, kita akan dapat amonium. Amonium ni datang daripada amonia. Okay, sementara asid sulfurik ni dia akan jadi sulfate lah dekat belakang ni. So nama bahan kita dekat sini adalah amonium. Amonium. Okey ke? Kalau gelap kena tutup lampu. Kalau cerah pun kena buka lampu. Amonium sulfat. So yang ini adalah garam ataupun baja. Okey. Melalui proses, kalau kita nampak asid campur dengan alkali iaitu base. Nama proses ni adalah perneutralan ataupun neutralization. Okey, soalan kat sini dia kata, jika 500 cm³ larutan amonia. Okay, so maksudnya information yang diberi ni adalah information bagi amonia. Cikgu buat macam ni dulu. Amonia 2.0 mol DM negatif 3. Fokuskan dekat unit. Bila dia bagi mol DM negatif 3, maksud dia benda ni adalah kepekatan amonia. Cikgu suka bagi contoh, kalau kita ada Milo, air Milo kan, setengah tu orang suka minum air Milo yang cair. Ada setengah orang dia suka minum air Milo yang pekat.
So untuk kita nak mengukur kepekatan sesuatu larutan, kita akan guna unit ni, mole DM negatif 3. So benda ni adalah kepekatan bagi amonia. Ini pun information bagi amonia. Okay, so dia kata berapakah jisim baja yang terhasil? Soalan ter ni, baja. Kalau tak tulis baja pun, bila dia kata terhasil tu, maksudnya dia adalah hasil tindak balas berada di sebelah kanan ataupun selepas aero. Okay, so cara nak jawab soalan, step yang pertama adalah kita akan tulis balik apakah information yang diberi. Okay, so cikgu bulatkan ni. Information untuk amonia. Jadi kita just salin balik amonia yang ni 500 cm³, 2 mol DM negatif 3. Just tulis 2 mol DM negatif 3. Okay, so soalan tanya berapakah jisim baja yang terhasil. So soalan tanya baja kita yang ini, so jisim sama dengan tanda soal. Maksudnya kita tak tahu berapakah jisim baja yang terhasil. Right? So, kalau cikgu sangat suka menggunakan satu formula, iaitu kita namakan sebagai teknik U. Maksud dia dekat sini adalah daripada info yang diberi, ya. Info tu maksud dia dua ni lah, ni info. Daripada info yang diberi, kita nak cari sebelah sini. Kita jadikan dia sebagai U. U tu maksud dia daripada sini, U kan dia pergi ke sini. Arrow kan. Macam tu. Kita ada sini, kita nak cari sini. Betul lah? U. Alright? So, apa yang kita perlu buat adalah step yang pertama, melalui info yang diberi. Apa-apa info, tak kisahlah apa-apa info yang diberi. Step yang pertama, kita akan tukarkan kepada mole. Mole ni apa, nanti kita belajar. Just tahu dulu, step yang pertama, kita kena tukar kepada mole. Okay, nombor satu mole. Bila kita dah dapat mole, nampak tak jalan ni sehala. Straight je pergi ke sini. So maksud dia, jalan yang sehala ni kita akan dapat mole juga. Benda yang sama. Mole sini, kita akan dapat mole sini. Bila kita dah dapat mole yang dekat sini, then barulah kita boleh cari berapakah jisim benda yang dekat sini ataupun baja yang terhasil. Okay, so daripada info, macam mana kita nak tukar kepada mole? Dalam chemistry, okay, bila nak SPM, ada 5 triangle ataupun 5 formula yang kita kena ingat. Berbanding kalau kita belajar fizik, contoh dalam tajuk elektrik tu je dah ada berbelas formula. Dalam chemistry, form 4, form 5, the whole form 4, form 5 just ada 5 je formula. Okay, so dalam ni, contoh yang cikgu nak sebut ni, ada 2 formula yang kita akan guna. Step yang pertama adalah, kita just, kat sini nampak ke? Nampak eh? Okay, step yang pertama, kita lukis je dulu triangle. Lukis je dulu triangle, segitiga formula ni. Then, kena ingat setiap triangle kita, rumah mol berada di bawah sebelah kiri. Alright? So, rumah mol berada di bawah sebelah kiri. So, mole berada di sini. Okay, mole kat situ. So, dekat atas yang dekat bawah ni, kita nak isi dengan apa benda. Kita tengok apakah benda yang kita ada dekat sini. Alright. Bila nampak, dia punya unit dia adalah cm³. So, yang ini adalah V, volume. Kesilapan ramai student, okay, yang anak-anak yang ada nak SPM tu, dia tak kenal tau unit ni apa, unit tambah-tambah unit ni. Dia akan menganggap, untuk ibu bapa yang sedang menonton saya sekarang, dekat sini adalah mole. Ramai pelajar ataupun ramai anak-anak ni, bila dia nampak mole DM negatif 3, dia anggap benda ni sebenarnya adalah mole. Sebenarnya salah. Bila kita nampak unit dia adalah mole DM negatif 3, ini membawa maksud benda ni sebenarnya adalah M. M tu maksud dia kepekatan ataupun kemolaran sesuatu larutan. Kemolaran dengan mol tak sama. Ha, sebab tu ramai pelajar sebenarnya di confuse. Mol tu apa? Kemolaran tu apa? Dia macam lebih kurang yang sama, jadi dia anggap benda yang sama. That's why dia salah. Okay, so yang M ni, kalau saya tulis sikit, kemolaran.
kemularan tu kepekatan. Alright. So, bila kita ada M dan V eh, formula yang kita akan guna di atas ni adalah MV. Di mana M ni adalah ni, kemularan. Dekat bawah ni adalah 1000. Okay. Jadi, kan kita dari sini tadi, kita nak bergerak ke bawah untuk nak cari mol, kan? Untuk nak cari mol, kita kena tutup mol. Benda yang kita nak cari, kita tutup. Jadi, kita ada formula mol sama dengan M darab V bahagi dengan 1000. So, dalam kes ni, kita padam dululah mana kita punya tu. Bagi apa? Okay, eh? Semua soalan ni, kita padam dulu. Sebab kita dah masukkan dekat soalan, eh. Dekat soalan dia bagi yang ini tadi, information dia suruh kita cari di same. Okay, so nak kira mol tadi sama dengan, kita balik sini, mol sama dengan M darab V. M ni adalah 2, darab dengan V adalah 500 bahagi dengan 1000. Okay. So hati-hati kesilapan ramai student yang menonton cikgu dekat Instagram, jangan anggap 2 ni sebagai mol. Kalau anggap 2 ni sebagai mol, ada salah. Okey, 2 darab 500 kita dapat 1000, kan? 1000 bahagi 1000 dapatlah 1. 1 mol kat sini. Sini mol. Right. Settle sini. Right? Bila kita dah settle kat sini, step yang seterusnya, kita dah berada dekat point ni. Kalau cikgu boleh tanda, kita dah berada dekat point ni, eh. So sekarang ni kita nak bergerak. Nak bergerak, nak bergerak, nak bergerak, nak bergerak, nak bergerak, pergi cari mol yang kat sebelah sini. So cara dia adalah kita akan tengok persamaan kita dan kita akan comparekan bilangan mol. Maksud dia macam ni. Kita kat sini tadi, 2 yang dekat depan ni membawa maksud 2 mol. Kalau cikgu boleh tulis macam ni. Okay. Sementara yang sebelah sini, tengok dekat depan dia, tak ada apa-apa. Maksud dia dekat depan dia ni adalah 1 mol. So sekarang ni cuba kita tengok dia punya nisbah dia ataupun ratio. Kalau yang ini 2 mol, dia akan hasilkan yang ini adalah 1 mol. Yang ini tak perlu tengok sebab soalan tak tanya. So biar je dia. Kita just fokus kepada 2 ni dengan 1 ni. Alright. So kalau yang ini 2, okay, yang ini 1. So soalan saya atau soalan cikgu adalah, kalau kita ada yang ini 20 mol, 20 eh, 20. So yang ini sebenarnya akan dapat berapa mol? Okay, kalau yang ini 2, yang ini 1 kan? Alright, so kalau yang ini 20, yang ini berapa? Ada sesiapa yang boleh jawab? Aina Humairah, 1000 sebab dia kalau volume dah memang di M3 tak payah bahagi. Yes Aina, betul. Kalau dalam soalan dia memang dah bagi volume ni, cuba tengok ni CM3, ni DM3. That's why ada 1000. Tetapi kebanyakan soalan di peringkat SPM, volume yang diberi adalah dalam CM3. CM, DM tak sama kan? So untuk kita nak samakan dari segi dia punya unit, that's why kita kena bahagi 1000. Okay. Okay, selamat hari guru. Hari guru eh sekarang. Okay, Syafiq Nordin, thank you. Okay, so sekarang ni kat sini 2, kat sini 1. Kalau dekat sini 20, of course dekat sini 10. Sebab kalau kita perhatikan melalui nisbah, yang ini separuh dari sini. Betul lah? Kalau sini 10, sini 5. Kalau sini 8, sini 4. Kalau sini 6, sini 3. Faham tak? Faham tak? Jadi, bila kita dah tahu sebenarnya kat sini, oh separuh daripada sini. Sekarang ni, kalau yang sini adalah 1 mol, then mol yang dekat sini, of course, dia mesti separuh daripada sini. Jadi, kita akan ambil 1 mol bahagikan dengan 2, separuh kan? 1 per 2. So kita akan dapat 0.5 mol. Dapatlah mol yang kat sini. Okay. Bila kita dah dapat mol yang kat sini, then barulah kita fokuskan kepada soalan. Soalan suruh kita cari gisin bagi baja ataupun ammonium sulfate.
Alright, dekat sini kita akan guna satu lagi triangle. Ingat, cikgu cakap tadi kita dalam kimia form 4 dan form 5 ada 5 triangle eh. Ini dah satu. So, triangle yang kedua, nampak ke sini? Nampak? Kita just lukis dulu. Lukis dulu triangle. Rumah mol berada di bawah sebelah kiri. Cikgu repeat, rumah mol berada di bawah sebelah kiri. Bawah sebelah kiri. So kat sini mol. So sekarang ni dalam soalan dia nak kita cari jisim. So dekat atas adalah jisim. Dekat bawah jisim campur mol. So dekat bawah ni adalah jisim molar. So cikgu tulis sini jisim molar. Right? Jisim molar tu adalah jisim untuk satu mol. Jisim semua benda lah ni. Kita kena tambah jisim ni, tambah jisim ni, tambah jisim ni, tambah jisim ni. Dapatlah jisim molar. So, sekarang dalam soalan dia tanya jisim. Kalau cikgu tutup jisim, jisim sama dengan mol darab. Sebelah-sebelah ni maksud dia darab. So, mol darabkan dengan jisim molar. Okay? Jadi, cikgu akan tulis dekat sini. Jisim sama dengan mol darab jisim molar. Okay, so mol kita berapa tadi? Mol kita 0.5 darab. Okay, nak kira jisim molar kita. Tadi dekat soalan tadi sebenarnya dia bagi jisim atom relatif. Maksudnya jisim atom untuk nitrogen, hidrogen, sulfur dan oksigen cikgu dah padam. Tapi tak perlu ingat point dia, tak perlu ingat, just follow je jisim atom relatif. Tengok kat sini. Nitrogen ada, okey. Cikgu ajarlah sini. Nak ajar kat mana ni? Kat sini lah. Jisim molar. Okey. Jisim molar eh. Tengok eh. Nitrogen, hati-hati dia kena darab dengan dua ni. So maksud dia nitrogen ada dua biji. Cikgu tulis dua nitrogen tambahkan dengan hidrogen 4 darab 2. Jadi kita kena tambah dengan 8 hidrogen. Hati-hati. Kesilapan ramai student juga dekat part yang dekat sini adalah dia tak perasan nitrogen ni kena darab 2. Dia just ambil nitrogen tu sebagai satu. Ini benda penting eh untuk ibu bapa yang menonton saya, sebab kadang-kadang ibu bapa tu bila dia nampak result anak dia gagal, dia rasa anak dia tak ada harapan. Sebab tu saya sangat suka bila whatever result yang anak-anak tu dapat, tunjukkan dia punya paper tu dekat saya. Sebab once kita nampak paper dia, kita tahu kat mana yang kita boleh improve dia. Kadang-kadang anak-anak ni sebenarnya bukan dia tak ada harapan ataupun dia tak ada potensi untuk nak score A. Tapi dia kesilapan dia tu sikit-sikit. Sikit-sikit je, sebagai contoh dia careless dekat sini. And sepatutnya dua biji kan kena darab dengan dua. Dia terambil satu. Dia tak perasan ada dua kat sini. Sebab tu kita kata kalau student selalunya dapat gagal tu, sebenarnya dia ada potensi yang besar sebenarnya untuk nak score A, dengan syarat kita tahu kat mana yang kita boleh bantu dia dan kat mana kesilapan yang dia selalu buat. Okay. So kat sini 4 darab 2 dapat 8. Jadi kat sini sulfur ada 1. Kita tambahkan sulfur 1 biji. Tambahkan dengan 4 biji oksigen. 4 biji oksigen. Macam tu. Okay. Then barulah kita tambah. Kita masukkan nitrogen 1 biji 14. So kalau 2 biji, 2 darab 14. Alright. Jangan risau ni. Macam mana cikgu tahu 14 ni? Soalan bagi, soalan bagi. Cikgu memang dah ingat. Tapi kamu tak perlu ingat. Ada soalan bagi. Alright? Okay, so tambah 8 hidrogen. Nilai dia untuk 1 hidrogen 1. So 8 darab 1. Sulfur 32. Tambah 4 darab 16. Allah, 16. Okay, so yang ni kena tambah lah. Tolong jap tambah Aziz. 2 darab 14 tambah 8 tambah 32 kat sini dah 40. Kat sini 4 darab 16, 4 darab 16 dulu. Okay, so bila tambah? 28 tambah 9. Aziz tambah sini.
Tambah 40. Tambah 4 darab 16. 4 darab. Apa? 4 darab 16. 4 darab 4. 64. Betul? Betul, eh? Betul. Okey, 104. 104. 124. 134. Betul, eh? 134. 40 tambah 64. Betul tak? So kiralah mol, darabkan dengan sini 0.5 mol, darabkan ini adalah jisim molar bagi ammonium sulfat. So kita akan dapat jawapan dekat sini dalam gram. So ini jawapannya. Betul. 104, 124, 132. Right. 132 bagi 2, eh. 132 bagi 2. Kita akan dapat 66. 66 gram. Okay. Yang saya tunjuk ni, ini adalah soalan trial ni. Ini adalah soalan trial, tapi soalannya adalah soalan objektif. Okay. So, pilihan jawapan A, 59 gram. B, 66 gram. C, 132 gram. Dan D, 264 gram. So jawapan dia adalah B lah, boy. Kat sini, eh. B, boy. Okay. Untuk sesiapa yang tengok soalan ni, kalaulah soalan ni masuk dalam paper tu, tak kisahlah section A ataupun section B. Okay. So soalan ni, kalau jawab macam ni, tak lengkap lagi untuk kita dapat markah. Sebab markah akan diberi daripada sini. Bila kita kira mol, markah akan diberi satu markah dekat sini. Okay. Markah yang kedua, bila kita daripada mol, daripada mol sebelah kiri ni, kita nak dapatkan mol di sebelah kanan, kita akan tengok ratio ataupun nisbah ke atas. Jadi sebenarnya kita kena tulis dekat sini. Berdua, saya tulis ni. Nisbah mol. Ini untuk paper 2, eh. Nisbah mol. Alright. Nisbah mol ni, cara tulis dia adalah step yang pertama tulis 2 mol benda ni. 2 mol NH3 sama dengan 1 mol benda ni. 1 mol, jap. 1 mol ammonium sulfate. Okay. Jadi 1 mol NH3 sama dengan 0.5 mol ammonium sulfate. Ha. Ada dua ayat ni, barulah dapat markah yang kedua. Dan bila kita kira dengan betul, jawapan dengan betul, unit yang betul, barulah kita dapat markah yang ketiga. Kadang-kadang soalan yang macam ni, 4 markah. Alright, 4 markah, 1 markah, 2 markah. Markah yang ketiga kadang-kadang diberi dekat jisim molar, markah yang ketiga. Jawapan betul, unit betul, ini adalah markah yang keempat, 4 markah. Alright, so bagi ibu bapa yang menonton, tengok tak susah pun. Tak susah pun, kadang-kadang anak-anak ni ada tersilap sikit-sikit. Okay, so bagi yang menonton, thank you sebab menonton. Untuk nak dapatkan kita punya e-book secara percuma, eh, boleh layari kita punya website www.nakskorspm.com. So dekat website kita tu ada information-information yang boleh insyaAllah membantu para pelajar, especially yang nak SPM ataupun ibu bapa yang ada anak yang sedang struggle dalam subjek-subjek aliran sains student. SPM tinggal lagi 3-4 bulan. Kalau trial tinggal lagi 3-4 minggu. So hopefully dengan perkongsian setiap hari berkenaan dengan cara untuk menjawab soalan, dapat membantu serba sedikit pelajar-pelajar dan juga ibu bapa yang ada anak untuk nak SPM. Okay, so satu contoh yang cikgu dah tunjukkan. So hopefully hari ni, okay, bagi sesiapa yang dah ada buku ni, sama ada secara fizikal ataupun secara e-book, okay, boleh try jawab sendiri. Ha. Jawab dua je soalan untuk hari ini. Satu soalan yang dekat bawah dia. Okey, satu lagi try jawab yang dekat belakang. Yang belakang ni, yang ini.
Soalan dia berkenaan dengan kalsium karbonat. Bila kita panaskan, dia akan dapat kalsium oksida plus dengan karbon dioksida. Soalan dah bagi dah persamaan. Dia just kita masukkan macam ni juga. Persamaan dah bagi. Kita just masukkan info dan kita U-kan dia macam ni. Okay? So, rasanya apa? Sampai sini je kita punya sesi live. Bagi menonton dekat Facebook, kalau belum join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Sains Tulen SPM, boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu dan invite secara percuma supaya anak-anak dapat menonton dan dapat belajar lebih banyak lagi video perkongsian kita dalam kita punya Facebook group. So, dekat Instagram, thank you sebab menonton. InsyaAllah kejap lagi cikgu akan post soalan supaya siapa yang tak ada e-book, tak ada buku ke ataupun tak ada masa nak buka, cikgu snap soalan tu. Just follow kat situ dan refer video ni as a reference. Okay, so thank you sebab menonton. Good luck dalam SPM.